Catwalk manja nan membunca dari Cesi Anripka Mose, Reina Hispano-Americana Indonesia 2023. Menginjak hari ke-7 karantina Reina Hispano-Americana 2023 di kalender hari Kamis tanggal 18 Januari 2024. Di hari ke-7 karantina ini Cesi Mose Olos Todos Tak Kotos-Kotos dan seluruh kontestan Reina Hispano-Americana 2023 diajak berkeliling menikmati keindahan kota Sucre, Bolivia. Dan uniknya para kontestan Reina Hispano-Americana 2023 dalam balutan busana bertema Pinky Dress. Dan inilah catwalk manja dari Reina Hispano-Americana El Salvador dan Reina Hispano-Americana Indonesia. Ada juga catwalk membunca dari sang winner Reina Hispano-Americana tahun 2022 Arlette Rugel yang berasal dari Peru. Bienvenida con un fuerte aplauso por favor, Indonesia. Bienvenida. Ella tiene 20 años de edad, 1.74 de estatura y estamos disfrutando en este momento de su pasarela. Ada juga penampilan catwalk dari Cesi Mose Reina Hispano-Americana Indonesia saat berkunjung ke salah satu universitas yang berada di kota Sucre, Bolivia. Hola, hola, buenas tardes. So today we just arrived in Chocolate Paradiso. Oh my god, and look at the view, look at the sky. Hello, Brazil. Indonesia. Enjoy. Berganti outfit, kemudian Cesi Mose dan para kontestan lainnya diajak berkunjung ke sebuah tempat pembuatan coklat yang berada di kota Sucre, Bolivia. We look so beautiful. Wow. We are so beautiful. How are you? Momen kebersamaan dan keakraban Cesi Mose Reina Hispano-Americana Indonesia bersama dengan sang winner Reina Hispano-Americana tahun 2022 Arlette Rugel. Merasa nyaman dengan blus fuchsia saya di bawah kanvas langit biru di Sucre, Bolivia. Blus by Ivan Gunawan Indonesia. Sepatu by Langkah by Linali. Tulis Cesi Anripka Mose Reina Hispano-Americana Indonesia di akun Instagram pribadinya @cesi.mose.